Jangan lupa subscribe. Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Ui Nimeku. Hari ini, ya ampun, ini sangat bersejarah sekali bahwa lebay-lebay banget sih sebenarnya. Ini adalah episode terakhir, episode 12, yaitu anime Kanojo Okarishimasu. Oh my god, nggak kerasa banget loh, nggak kerasa dari episode 1, video pertama gue. Lo bisa lihat beberapa video tentang Kanokari ya di sini. Itu video pertama gue itu adalah video Kanojo Okarishimasu. Dan ini akan jadi cerita di mana hubungan Kazuya yang sebenarnya. Kira-kira dia bakal apa ya? Bakal milih siapa dan menegaskan ketetapan hatinya kepada siapa. Tapi tidak perlu menunggu berlama-lama lagi. Langsung saja ke anime saja. Let's go. 3 2 1. Moshi-moshi. Jadi si Oruka menelepon Kazuya untuk ngajak ngedate. Ya. Langsung lagu ending ya. Ya lumayan lah. Ya kak. Ya, lu jangan nyinggung tentang Mizuhara. Lu lagi jalan sama siapa? Lu lihat lawan lu. Gua tak boleh mas tau. Tapi gue setuju sama Luka. Jangan ada paksa di antara kita. Biar tidak ada dusta di antara kita. Gue sayang sama lu. Iya kah? Kok bisa? Gua baru kemarin. Oh, gua ngerti. Jadi Mami-san tuh nyewa Mizuhara. Ya ampun. Gua ngerti. Gua baru enggak. Sorry. Oke, gua udah pikir hal kah. Lu jauhi Kazuya gue. Yes. Kayaknya sih gitu. Asal gue. Gue juga gak tahu. Aduh, rame deh. Tawan semua deh. Kamu sih kepo banget nih orang, ya ampun. Kok
Oh, karena mbak niatnya tuh baik. Dan niatnya baik sih sebenarnya. Apa yang lu bakal lu lakuin si Suru marah banting banting apa yang lu minum pulang sana. Bener, omongan Mami itu nggak salah sih. Iya bener omongannya Maminya tuh nggak salah sebenarnya, tapi ya gue ngerasa kayak ah, gimana gue bingung juga sih karena sudut pandang orang beda-beda ya. Emang itu di awal-awal banget emang parah banget sih. Malunya tuh kuadrat banget. Usah, jadi kita. Ya dibalikin lagi. Balikin lagi. Ya pasti lo udah rasa lah. Ini udah caranya ngobrol ini. Ya kan? Ayo, ya kan bentar ya. Akhirnya dia punya keluar. Oh, oh my god. Gua sampai diem dong. Menyaksikan mereka ribut. Gua suka dengan keributan yang mereka itu. Sumpah sih gua galau banget sih kalau jadi Kazuya juga. Gua dibela Mizuhara. Tapi dulu juga lu pernah ada rusuh karena suka sama Mami kan? Hahaha.
Kamu saja. Aku ingin kamu saja. Kamu. Hah? Habis. Cepet banget. Ya lu juga suka sama dia. Lu gak mau. Capek deh. Gila sih. Sedih banget. Akhirnya Kanojo Karismasu tamat. Tapi kabar baiknya adalah Kanokari bakal ada season 2-nya. Entah kapan kita enggak tahu. Itu sebuah kabar yang baik sih. Karena menurut gua endingnya enggak pas. Endingnya belum pas. Jadi ini pasti bakal berlanjut dan memang manganya juga masih panjang banget ya. Dan belum selesai. Ya, kita lihat aja terbakal gimana kelanjutan hubungan mereka berdua, Kazuya dan Chizuru. Begitu juga teman-temannya kan. Ini kita tanya nanti. Mau mengkilau bersama Diamond. Habis. Oke, jadi gue minta terima kasih banget buat lo semua dan teman-teman yang sudah menyaksikan Kanojo Karismasu kali ini, dan ini menjadi episode terakhir yang nantinya kita bakal lihat di season 2 yang nanti kelanjutan cerita dari Kanojo Karismasu di season 1 ini. Oke, pokoknya gue minta terima kasih banget yang sudah men-support channel gue juga dan sudah apa ya senang gitu dengan anime ini. Dan drama gue juga senang banget ya. Maksudnya gue kalau dibanding dengan romance yang lain, emang romcom ini atau romance komedi ini adalah salah satu genre kesukaan gue juga sih. Jadi kalau dibandingin dengan ya pokoknya dengan anime-anime lain, ini emang lebih rekomend banget. Kalau dari 10 ya 9,3 lah. Menurut gue cocok. Gue lebih seneng sama karakter yang ampas kalian dibanding dengan karakter yang munafik. Ya lu tau sendiri lah itu anime apa, gue gak mau nyebutin. Jadi itu aja reaksi anime dari gue. Dan kita akan bertemu lagi di musim fall 2020. Dan kira-kira anime apa yang perlu, kira-kira anime apa yang perlu gue bahas di musim fall 2020 ini. Banyak sebenarnya, banyak banget. Tapi kita hanya perlu beberapa saja, tidak bisa buat reaction semuanya. Dari sini yang positif ada 2. Silahkan nanti kalau misalkan teman-teman ingin memberikan masukan, nggak harus anime baru kok, boleh anime apapun silahkan. Oke, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar, dan jangan lupa like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gua. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang mau sawer gue, silahkan link ada di deskripsi berapapun. Gue terima kasih banget kalau misalkan mau bantu. Dan sampai bertemu lagi di musim fall 2020. Tepatnya di bulan Oktober. Bye.